Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, yang disayangi, yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah salat subuh berjamaah. Tadi sudah bismillah, sudah baca Yasin, baca suratul Waqiah, awal dan akhir surah Kahfi. Sejenak kita bersama surah yang dibaca yang mulia mudir imam di dalam salat, dan ini sudah halaqah yang ketiga ini. Halaqah yang ke? Halaqah yang keberapa? Yang ketiga. Ayat berapa? Ayat 9 19. Ayo. Untuk ambil berkat supaya lekat di hati, baca lagi ya. Ayat ini kalau orang dulu dibacanya 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Dibaca berulang kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadz 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbash syaitani humul khasirun. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Siapa yang kontrol? Syaitan yang kontrol. Fa ansahum zikrullah, lalu lupa berzikrullah. Lupa berzikir, lupa salat, lupa Quran, lupa belajar, lupa berbuat taat. Siapa yang membuatnya lupa? Asyaitan. Apa ciri-cirinya, tanda-tandanya? Ansahum zikrullah. Syaitan membuat mereka lupa kepada Allah. Kenapa lupa? Dikasihnya media kelalaian. Dikasihnya kesibukan-kesibukan dengan media lalaian. Tidak dikasihnya berteman dengan orang saleh. Tidak dikasihnya orang itu mendekati orang yang saleh. Orang yang lalai jauh dari orang yang saleh. Kalau Anda ingin baik, dekatilah orang yang saleh, yang selalu mengingatkan. Fazakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah apa tuh? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah apa? Dan baru dibaca mudir dua minggu yang lalu. Coba cari ayatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Halaman 523. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah apa? Ayat 55. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kerana sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin berguna baginya peringatan. Ingin peringatan, ingin diingatkan. Memberi peringatan wajib, mendengar peringatan wajib, menyampaikan peringatan wajib. Ada lagi ayat dalam surah lain. Wadzakir fadzakir inna fa'atiz dzikra. Surah apa? Nah, kamu kena cepat ya. Coba lihat halaman bismillah 591. Di sini fadzakir inna fa'atiz dzikra. Surah apa? Ayat 9. Coba baca sama-sama. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Saya zakkar mai yakhsha. Coba. Kalau dia takut kepada Allah, berguna baginya pengajaran, terpakai bagi dia.
Kalau dia tak takut, dia lari dari peringatan. Lari dari menjauhi diri dari peringatan. Tak mau diberi peringatan. Sesaat dia mendengar peringatan ini. La ilaha illallah. Orang beriman, dia mencari peringatan. Subhanallah. Orang-orang saleh zaman dulu ya, kamu cerita orang saleh, bila jumpa A dengan B, bercakap apa? Alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah aku ilmu yang Allah beri sama kamu. Dia ingin share. Alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah saya ilmu yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Subhanallah. Baik. Ceritanya apa tadi? Orang itu jauh dari orang saleh, lalu dia dikuasai oleh syaitan. Kalau orang itu bersama orang yang saleh, orang itu akan memperingatkannya. Selalu memberi peringatan. Tidak mungkin dia dapat oleh syaitan. Ini tak ada orang saleh di hatinya. Maka saat itu saya tanya budak-budak di sini, kamu kalau ada peluang nak jumpa dengan orang saleh, kamu nak jumpa siapa? Nak jumpa Yusuf Qardawi katanya. Subhanallah. Subhanallah. Ada orang saleh di hati tak? Kalau tak ada, sialan tu hati. Sialan tu yang punya hati. Kita kena cinta fulan. Maka orang dulu di antara doanya, Allahumma yassirli jalisan saliha. Allahumma yassirli jalisan saliha. Allahumma yassirli jalisan saliha. Berapa patah perkataan? Allahumma yassirli jalisan saliha. 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 Ya Allah, mudahkanlah bagiku peluang nak ketemu dengan orang yang saleh. Saya ingin duduk bincang, curhat. Curhat itu apa? Meluahkan isi hati kegundahan masalah hidup. Orang saleh akan membimbing Anda. Ulama juga mengatakan orang ini perlu ada mursyid, pembimbing rohani, mentor, perlu ada syekh, perlu ada murabbi. Manusia ingin baik dekat dengan murabbi. Laula murabbi, coba. Laula murabbi. Ma'araftu rabbi. Laula murabbi. Ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, saya tidak kenal rabbi. Yang perkenal Anda dengan rabbi, rabbuk murabbi. Laula murabbi. Ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, saya tak kenal Rabbi. Man Rabbuka? Allah Rabbi. Allah Rabbuna. Baik. Istahwata alaihi syaitan. Orang itu dikawal, dikontrol oleh syaitan. Jauh dari murabbi, jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Maka hidupnya dihandle oleh syaitan. Tandanya, fa'ansahum zikrullah, lufa zikrullah. Statusnya apa? Ulaika hizbus syaitan. Orang itu dah menolong syaitan tanpa sedar. Suami menolong syaitan, istri menolong syaitan tanpa disadari. Kalau dia sadar, mana mau ya? Subhanallah. Lalu satu rumah tidak ada pegang Quran. Satu rumah tidak ada wakil sholat subuh di masjid. Kalau ada wakil satu rumah satu orang wakil sholat subuh di masjid di surau, mungkin kehadiran sholat berjamaah fardu subuh akan jauh meningkat dan negeri akan dituruni berkat keberkahan. Ketaatan penyebab turunnya keberkahan. Kamu lihat ayat tentang barakah. Ayat tentang barakah. Surah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Surah apa anak-anak? Hah? Ayat? Ayat? Alaman 163. Ayat? 96. Ayo kita nikmati ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas, ayat di atas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Kenapa datang COVID? Manusia tidak amanu wattaqau. Tidak amanu wattaqau. Maka datang COVID. Macam mana nak mengangkat COVID? Mengangkat wabak penyakit masalah. Al-iman wattaqwa. Al-iman taqwa. Walakin kadzabu. Ternyata mereka bohong katanya. Siapa yang cakap? Allah. Fa akhazna mimma kanu yaksibun, lalu kami siksa mereka lantaran perbuatannya. Tangan menyencang, bahu memikul. Kata orang Melayu, tangan menyencang, bahu memikul. Orang Melayu mesti kaya dengan peribahasa, pepatah, petetih, dengan simpulan bahasa. Tangan menyencang, bahu memikul, artinya resiko perbuatan jeleknya menimpa dirinya sendiri. Subhanallah. Baik. Jadi status mereka apa? Hizbus syaitan. Statusnya dah menolong syaitan tanpa disedari. Suami menolong syaitan, istri menolong syaitan. Macam mana anak-anak nak mudah hafal Quran di ma'had tahfiz? Patutnya supportlah anak itu dengan taat kepada Allah. Ada ayat kemarin dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Tengok ya. Ayat berapa? Halaman 198. 71. Coba dinikmati ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, suami, istri, anak dengan orang tuanya, ahli keluarganya, ba'dhum awliya'u ba'd. Bagaikan aur dengan tebing. Seperti saling kerjasama, ya'muruna bil ma'ruf. Menegakkan amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kemudian baru wa yuqimunas shalah. Ada di rumah diperkatakan ma'ruf, adakah di rumah itu dicegah kemungkaran? Itu langkahnya. Kemudian baru salat, wa yuqimunas shalah. Tapi kalau salat dibuat, kema'rufan tidak ditegakkan, kemungkaran tidak dikikis, tidak diberantas, dibiarkan, macam mana nak sholat? Sholatnya tidak dilihat Allah. Baru wayutuna zakah dan wayuti'un Allah wa rasulah, taat Allah dan Rasul, ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan mendapat hujan rahmat. Innallah azizun hakim. Rizatnya nanti di bawah, jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha
jannat, wa masakinat thayyibah, istana-istana yang megah di jannah, fi jannatin wa ridwanun minallahi akbar, mereka mendapat ridha Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, wa dzalika huwal fawzul azim, inilah kejayaan yang gemilang. Allahumma rzuqna al fawzul azim, Allahumma rzuqna al fawzul azim, Allahumma rzuqna al fawzul azim. Kita masih bersama ayat 19. Apa resultnya? Tadi status, sekarang resultnya apa? Ula ala inna hizbas syaitani humul, ini result. Kamu kan membaca ayat itu, apa mukaddimahnya, apa statusnya, apa resultnya, kesudahannya apa? Khosirun, apa? Rugi. Innal insana lafi khusr, wal asri lafi khusr, manusia ini rata-ratanya rugi. Yang untung nanti di belakang, yang untung di belakang. Ayo kita lihat belakang sedikit. Radhiyallahu anhum. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Khasirun lawannya? Khasirun lawannya? Muflihun. Allahumma ja'alna minal muflihin, wa la taj'alna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal muflihin, wa la taj'alna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal muflihin, wa la taj'alna minal khasirin. Ya Allah, kami ingin jadi golongan yang untung, berjaya, sukses. Jangan jadikan kami golongan yang rugi, gagal, dan binasa. Allahumma ja'alna minal muflihin, wa la taj'alna minal khasirin. Nah, kan senang berdoa itu. Senang nak buat doa. Tidak ada dalam buku, tapi ada dalam? Ada dalam kepala, ada dalam? Hati. Allahumma ja'alna minal muflihin, wa la taj'alna minal khasirin. Sudah dibaca tadi, baca lagi sekali. Radiyallahu anhum wa radu'an, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka radiyallahu anhum, mereka diridai Allah. Allah senang dengannya karena dia berbuat taat. Wa radu'an, mereka ridha terhadap Allah. Mereka senang dan disenangi. Senang dan disenangi. Ulaika hizbullah, itulah geng Allah, kumpulan Allah, grup Allah. Mereka lah yang orang yang ditolong Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, golongan yang ditolong olehnya yang muflihun. Hayya'alal falah. Dalam awal Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Tazakka ya. Surah Al-A'la tazakka, surah Asy-Syams zakkaha. Nah, jadi al-falah ini kejadian ini berhubungan dengan tazkiyah. Zakkai zakki. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Di mana kamu dengar doanya dibaca Imam Sari itu? Waktu kita dalam satu perjalanan, di mana kamu dengar doanya dibaca? Masjid Negeri Alham. Waktu salat asar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma ja'alna minal muflihin, wa la taj'alna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuhu maulaha. Jazakumullahu khaira, inni uhibbukum fillah.
Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alayna wa adna wa arda'na ya karim walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.